Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini kita masuk kuliah mesin-mesin listrik lagi ya. Nah, untuk kelas ini kan kelas B. Nanti untuk kelas A mohon diinfokan saja. Kelas A nanti karena kemarin saya tidak masuk di kelas A. Nanti video ini akan saya kirimkan juga di YouTube. Nah, silakan ditonton saja pengganti kuliah. Oke. Oke. Kita langsung masuk ke ini ya. Kemarin kita sudah sampai bearing ini kayaknya ya. Nah, sekarang kita masuk ke statornya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa stator itu adalah statis ya, berasal dari kata statis, yaitu adalah bagian yang diam dari motor DC ini. Nah, jadi pada stator itu dia terdapat medan magnet ya, seperti video yang kalian lihat kemarin. Jadi medan magnet ini dapat berasal dari magnet permanen ya, biasanya untuk motor-motor kecil, biasanya terdapat pada mainan, atau elektromagnet untuk motor-motor besar dengan daya yang besar, disebut dengan kumparan medan. Beda antara magnet permanen dan elektromagnet ya, kalau magnet permanen dia magnet memang magnet yang memang ada gitu tanpa harus dibangkitkan oleh listrik. Sementara elektromagnet adalah magnet yang dibangkitkan dengan listrik yang disebut dengan kumparan medan. Itu, oke. Nah, ini dia bagian-bagian stator. Jadi kalau tampak dua dimensi dari depan itu seperti ini dia. Seperti ini dia. Kalau tampak dari samping seperti ini. Nah, jadi bagian stator itu bagian motor DC yang diam yang tersusun atas kerangka, kutub utama dan belitan, kutub bantu dan belitan, bantalan dan sikat. Jadi kemarin itu bearing dan sikat arang ya. Nah, itu. Oke. Nah, ini dia bagian konstruksi dari motor DC jika dilihat secara tiga dimensi ya. Ini di sini statornya, di sini rotor. Stator itu bagian yang diam, rotor itu bagian yang berputar. Jadi termasuk body ini sebenarnya casing itu sebenarnya bagian stator juga dari motor DC itu. Tapi kita lebih berbicara tentang stator yang di ini, yang di apa namanya, yang di dalam ininya motornya. Lalu ini bearing, bearing ini bantalan ya. Atau kalau di kita itu kemarin apa namanya bearing ini? Kelahar. Nah, itu. Lalu ini kipas pendingin, ini bearing housing, jadi dudukan untuk housingnya, dan lain-lain.
bisa dingin-dingin aja di motornya. Oke, ini frame atau rumahnya. Lalu ini bagian statornya ya. Statornya kalau diambil itu seperti ini. Ini tuh kumparan medannya. Kumparan medan itu disinilah kumparan yang membangkitkan ini magnetnya. Ini motor house atau housing atau casingnya. Ini inti besi, iron core. Nah, ini kalau ini yang ini ya, ini yang motor DC berdaya besar yang medan magnetnya dibangkitkan dengan menggunakan listrik. Sementara kalau yang motor-motor kecil, dia yang memakai magnet permanen, dia langsung saja begini. Tidak perlu ada field winding ini. Kalau yang kecil-kecil ya, yang kecil karena dia langsung terkoneksi dengan magnet permanen pada bagian statornya. Oke, lalu ada pole piece. Waalaikumsalam. Lalu ada pole piece. Nah, ini bagian ininya, sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf, tadi ada keperluan sedikit. Jadi ini bagian dari ini tadi ya, bagian dari stator tadi, bagian stator tadi. Ini pole piece, ini field pole mounted in DC motor frame. Jadi ini bagian dari apa namanya medan ini kumparan medan yang terpasang di dalam frame motor. Jadi kalau A ini menunjukkan lokasi kutub-kutub pada frame motor DC, yang ini kutub-kutubnya, lalu yang bagian B menunjukkan satu bagian dari kutubnya dapat dilihat bahwa tersusun atas lapisan-lapisan. Jadi kutub yang kecil ini tuh sebenarnya dia tersusun atas lapisan-lapisan atau layer-layer ya. Nah ini tuh yang file poles itu yang saya bilang tadi, yang saya maksudkan dengan kumparan medan yang terletak di dalam sebuah frame atau housing dari, atau housing, frame, housing, casing, bisa juga dari DC motor. Oke. Nah, ini konstruksi motor DC, ada rotor, ada spring, brush holder, lalu brush gravity, lalu komutator. Jadi ini komutatornya, ini brushnya kemarin sikat arang, ini brush holder pegangan kipas pegangan sikat arangnya ini. Nah, dalam sini itu ada pegas yang kemarin kita sudah ceritakan, kemarin kita lihat di ini di video. Lalu ini rotornya. Jadi ini komutator ini kenapa bagian ini hitam, karena dia bergesekan dengan kipas arang ini. Nah, ini bagian stator, ini bagian rotor yang di sini tuh bagian stator. Nah, jadi nanti kalau saya tanya komutator itu bagian diam atau bagian bergerak, nah kalian harus tahu ya. Oke. Lalu ini kalau secara sederhana kan kemarin begini ya. Kemarin begini model dari sebuah motor DC. Tadi sudah saya ini kan juga, kita bahas juga ini komutatornya, ini coil, lalu ini magnetnya, bisa magnet permanen, bisa juga magnet non permanen yang dibangkitkan mempergunakan energi listrik. Ini brushnya. Jadi sikat arang itu kemarin gunanya apa? Sikat arang gunanya apa? Halo? Halo, ada orang nggak nih ya? Di 30 orang nggak ada yang nyaut satu pun nih? Halo, Pak. Ya, gimana? Ada yang tahu nggak apa gunakan kemarin sikat arang? Untuk mengalirkan arus listrik pada motor listrik. Nah, oke. Terima kasih. Saya pikir 30 orang cuman namanya saja. Oke. Terima kasih. Jadi ini ya gunanya. Jadi ini secara sederhana ya. Jadi nanti tolong ditonton-tonton lagi video ini sama yang kemarin-kemarin. Nanti saya share juga di WA, di apa namanya, di channel, di blog saya saya share juga video tentang cara kerja motor DC kemarin juga. Tolong dibaca-baca, karena itulah sumber belajar kalian saat ini ya. Saya sengaja tidak langsung memberikan PowerPoint, karena ya nanti PowerPoint mungkin akan lebih ini lagi ya. Iya, Pak. Nah, saya mohon nanti ditonton semua ini. Kalau yang misalnya sekarang saat ini internetnya sinyal tengah lemah gitu segala macam, dengan ada video ini saya rekam, saya harap nanti kalian bisa istilahnya memperjelas ya. Memperjelas apa yang sudah saya sampaikan saat ini. Nah, itu ya. Oke. Okay. Lanjut. Nah, ini kumparan ya. Ini tadi kumparan, ini jangkar, ini magnet, dan ini komutator. Jadi jangkar itu tuh inti dari sebuah stator. Ini kumparannya tadi, ini magnetnya. Nah, ini muternya ke arah sini. Nah, ini yang dari sumber DC-nya ya, sumber DC ini. Sumber DC plus minus. Ya, ini sikat arang di sini. Nah, inilah yang mengalirkan arus listrik dari sumber DC ke komutatornya. Lalu ini prinsip kerjanya, kemarin juga sudah kita lihat di video. Nanti insya Allah saya uploadkan videonya juga ya di blog saya. Jadi di sekitar penghantar yang dialiri arus listrik,
akan timbul medan magnet sesuai dengan hukum Lorentz. Nah, suatu penghantar yang dialiri arus listrik jika berada pada medan magnet akan timbul suatu gaya pada kumparan jangkarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang hukum tangan kanan dari motor, nah, jadi ibu jari menunjukkan ke arah, jadi kalian ini kan tangan kanan kalian, nah, nanti ada dia ini tiga jempol, telunjuk, sama, apa ini yang panjang nih, jari tengah ya, jari tengah. Nah, seperti ini nanti bentuknya. Ini jempol kalian, ini telunjuk, dan ini jari tengah. Nah, jadi ibu jari menunjukkan arah konduktor dan jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, sedangkan jari tengah menunjukkan ke arah aliran arus dari minus ke plus. Jadi yang ini arah gerakan konduktor. Arah gerakannya itu tuh muternya itu kemana gitu. Lalu yang ini tuh arah dari medan magnet. Lalu yang ini tuh adalah arah dari alur arus listriknya. Jadi kalian ini sekali lagi, tangan kanan ya, jangan tangan kiri, tangan kanan, jempol, telunjuk, dan ini jari tengah ya. Karena yang agak pendek itu jari manis ya namanya. Nah, jadi besarnya gaya yang dihasilkan adalah ini, F sama dengan BIL. Jadi ingat ya, F sama dengan BIL. F sama dengan gaya yang dihasilkan, B itu adalah besar medan magnetnya, I itu adalah arus yang mengalir, dan L itu panjang dari penghantar. Nah, jadi gini ya. Jadi kita ini, nah di situ, nah ini arah medan magnetnya. Lalu prinsip kerja motor DC ini ya, ini juga sudah kita putarkan kemarin videonya. Prinsip kerja motor searah berdasarkan ini motor arus DC ini ya. Berdasarkan pada penghantar yang membawa arus yang ditempatkan dalam suatu medan magnet, maka penghantar tersebut akan mengalami gaya. Gaya tersebut menimbulkan torsi yang akan menghasilkan rotasi mekanik sehingga motor akan berputar. Ini ya, rotasi mekanik sehingga motor akan berputar. Jadi gini, ini plus minusnya, ini sumber tegangan atau sumber DC atau bisa juga baterai. Ini tuh kutub plusnya, ini tuh kutub negatifnya. Jadi dari sini keluar, masuk ke sini. Nah, ini tuh terhubung, ini yang komutator tadi ya. Komutator ini terhubung dengan sebuah apa yang dinamakan kemarin sikat arang. Nah, jadi dari sini tuh arusnya itu mengalir gini. Nah, ke sini. Jadi arusnya itu tuh dari sinilah, dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Nah, karena ada arus yang mengalir di sini dan ada medan magnet yang arahnya ke sini, kalau north south ini kayak gini ya, medan magnet itu pokoknya namanya itu dari ini, dari N ke S. Nah, jadi dari kalau dia begini ininya berarti ke sini arahnya itu. Nah, sehingga putaran motornya itu akan ke sini. Ke sebelah kanan ya, sebelah kanan. Sini ya. Nah, ini. Nah, magnet yang berputar searah jarum jam karena tolakan dari kutub yang sama ya. Lalu magnet yang sedang berputar ditarik karena kutubnya berbeda. Lalu magnet yang berputar sekarang terlihat sebagai kumparan jangkar dan kepolaritasannya ditentukan oleh sikat dan komutator. Mungkin enaknya sambil kita lihat lagi video yang kemarin ya. Sebentar, saya carikan dulu video yang kemarin. Oke, ini suaranya kedengeran nggak? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Oke. Jadi, nah ini yang saya... Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya. Pada saat dia di sini, makanya dia tertarik ke atas. Ini N ke S ya. Pokoknya medan magnet itu tuh dari N ke S, dari North ke South.
gitu. Nah, jadi pada saat ini di sini, maka yang ini tuh kumparannya itu akan tertarik ke atas, sehingga dia nyampe di sini, dia akan ditarik lagi oleh yang ini. Nah, sehingga dia berputarnya begini. Nah, pada saat ini, power source-nya ini polaritinya berbeda nih. Nah, electricity will always flow away, and on the right side, electricity will always flow toward. Nah, ini. Sehingga dia selalu berputar begini. The torque action is also in the same direction throughout the motion. Nah, nanti video ini akan saya share di ini saya juga. Di blog saya, soalnya nanti. Oke, kita lanjut yang PowerPoint tadi. Oke. Nah, ini yang dimaksud magnet yang berputar bergerak searah jarum jam karena tolakan dari kutub yang sama nih, yang bagian A ini. Jadi, lalu magnet yang berputar bergerak searah jarum jam karena tolakan dari kutub yang sama. Jadi ini NS. Nah, pada saat dia di sini, dia itu tolak-menolak nih. Pada saat dia di sini, dia itu tolak-menolak, tolak-menolak. Sehingga ini mendorong ke sini, ini mendorong ke sini, sehingga dia berputar ke sini. Nah, lalu B pada saat yang dia bergerak ke sini, lalu tiba-tiba kan ini nyampe ke sini nih. Nah, pas di sini, yang N ini ditarik oleh si S ini. Yang S ini ditarik oleh si N ini, makanya di sini. Nah, makanya ini tarik-tarik-menarik. Begitu tarik-menarik, lalu nanti tolak-menolak lagi, tarik-menarik lagi, tolak-menolak lagi, tarik-menarik lagi. Nah, begitu seterusnya, sehingga dia berputar ke arah sini. Nah, gitu. Kira-kira paham ya maksudnya ya? Nah, jadi magnet yang berputar sekarang terlihat sebagai kumparan jangkar dan kepolaritasannya ditentukan oleh sikat dan komutator. Jadi yang ini itu adalah yang kemarin kumparan atau koil yang saya bilang itu, yang kepolaritasannya ditentukan oleh sikat dan komutator. Nah, itu. Oke. Jadi konsekuensinya harus ada pembalik arus di komutator. Nah, jadi arus DC mengalir pada stator dari F1 ke F2 menghasilkan medan magnet yang memotong belitan jangkar. Nah, belitan jangkar diberikan aliran DC dari A2 ke A1 sehingga jangkar akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, penghantar yang dialiri arus dalam satu medan magnet akan menghasilkan gaya. Nah, gaya ini yang menyebabkan torsi yang menggerakkan motor sehingga berputar. Sama lah dengan yang tadi itu. Maksudnya, sama dengan yang ini tadi. Jadi, pada saat ini ke sini, dia tolak ditolaknya. Lalu pada saat ini ke sini, ini menolak ini. Karena kutub senama ya. Ingat ya, kalau magnet dia kutubnya senama, dia pasti akan tolak-menolak. Nah, pada saat dia di sini, si nanti pada saat dia begini, gitu kan. Nah, yang ini akan menarik yang ini. Nah, sehingga makin bergerak lagi dia kan. Nah, yang ini akan menarik yang ini. Nah, sehingga bergerak dia. Nah, inilah maksudnya dari tadi. Ini yang maksudnya sehingga dia kalau dilihat dari bentuk bulatnya itu seperti ini dia, bergeraknya begini gitu. Nah, ini yang koilnya tadi ya. Ini koilnya tadi, ini baterainya sehingga dia bergerak begini. Nah, putarannya ini skemanya tadi ya. Ini skemanya tadi. Lalu ini putaran motornya. Nah, sama sih sebenarnya, sama ininya, sama penjelasannya dengan yang tadi ya. Pokoknya bagaimana dia kalau ditanya berapa medan magnet apa magnetic force-nya atau medan ininya daya dorongnya. Nah, sama dengan F sama dengan BIL atau ILB sama saja ya. Ini ILB di sini. Nah, gaya tersebut akan menimbulkan torsi yang menghasilkan energi mekanis satu putar sehingga motor akan berputar secara ringkas pertama ya, secara ringkas bagaimana kita menjelaskan yang tadi itu ada garis gaya medan magnet antara kutub-kutub pada stator. Jadi pada kutub-kutub pada stator ini mana yang gampang diingat. Nah, kutub-kutub pada stator ini, kutub-kutub magnet maksudnya ya, ada medan magnet. Nah, medan magnetnya itu ini tadi. Garis-garis gaya medan magnet dari north ke south. Nah, Lalu karena ada kutub-kutubnya, ada garis gaya medan magnet, lalu ada penghantar pada jangkar yang berbeda dalam medan magnet. Nah, jadi ada penghantar pada jangkar yang juga menimbulkan medan magnet yang berbeda dengan medan magnet tersebut. Nah, sehingga pada penghantar timbul gaya yang menghasilkan torsi. Nah, arah putaran motor dapat dibalik pertama dengan membalik arah arus ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin berputar dari kanan, sekarang ini sedang berputar dari kiri ke kanan nih misalnya motornya.
kalian ingin balik, dia jadi berputar dari kanan ke kiri. Tinggal kalian balik arah arusnya. Arah arusnya dengan cara membalik ini, dengan cara membalik polaritas dari baterainya di ujung sikat arang. Jadi awalnya misalnya di sebelah kanan itu negatif, di sebelah kiri itu positif, kalian balik aja jadi sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Atau kalian membalik arah medan magnetnya. Atau kalian membalik arah ini. Misalnya ini sekarang south sama north gitu kan. Nah, kalian balik aja. Misalnya di sini jadi N, di sini jadi S gitu. Atau ini yang kalian balik, yang dari baterai. Bisa dari sini, awalnya di sini positif, negatif misalnya. Kalian jadikan di sini positif, di sininya negatif gitu. Itu saja sebenarnya kalau misalnya kalian ingin membalik arah putar motor, bisa dilakukan dengan dua cara. Nah, untuk ini, kalau dia misalnya motor, apa namanya, motor yang besar yang dia menggunakan elektromagnet, kalau elektromagnet hal ini gampang untuk yang ini ya, membalik arah medan magnet ini, itu gampang dilakukan ya dengan cara ya dibalik aja kan arah merah medan magnetnya kan. Tapi kalau dia mempergunakan magnet permanen kan repot. Kita harus bongkar motornya, kita harus ubah arahnya kan repot. Kalau untuk motor yang kecil-kecil yang mempergunakan magnet permanen, kita bisa membalik arah arusnya saja dengan membalik polaritas dari baterainya. Oke. Nah, ada lagi yang namanya back EMF ya. Secara umum fungsi motor DC sama dengan generator DC ya. Jadi motor dengan generator itu sama prinsipnya. Perbedaannya hanya pada bagian terminalnya saja, yaitu motor DC pada terminal memerlukan tegangan, sedangkan generator DC menghasilkan tegangan pada terminal. Jadi kalau generator dengan motor itu konstruksinya sama persis. Jadi bisa kita secara sederhana bisa kita katakan bahwa motor itu jika kita kasih torsi dari luar, misalnya contoh ya, motor DC itu jika Anda motor DC itu jika Anda berikan gaya dari luar, contoh Anda jadikan sebagai generator, Anda taruh di ujung sebuah kincir air gitu kan. Istilahnya kincir air kan menghasilkan putaran, sehingga si motor itu akan berputar. Nah, nanti ujung-ujungnya terminal yang satu lagi akan menghasilkan tegangan yang jika Anda hubungkan ke beban akan menghasilkan arus. Nah, jadi sehingga motor DC itu dapat berfungsi sebagai generator DC. Nah, pada saat motor DC berputar juga menghasilkan tegangan yang disebut tegangan atau GGL balik atau back EMF. Nah, berapa rumus dari apa rumus dari back EMF ini? Ini EB sama dengan K dikali flux dikali N. K ini konstanta motor, flux ini kuat flux magnetik, dan N ini adalah kecepatan motor dalam RPM, rotasi per menit. Nah, lalu counter electromagnetic force disebut juga dengan GGL lawan terjadi pada saat jangkar berputar, kumparan jangkar pada motor DC memotong medan magnet dan menginduksi tegangan GGL lawannya. Nah, tegangan yang diinduksikan GGL lawan berlawanan arah tegangan terminal ya. Jadi tegangan yang diinduksikan GGL lawan itu berlawanan dengan arah tegangan terminal yang sesuai dengan hukum Ohm ya. Hukum Ohm kan VIR ya, V sama dengan I kali R, sehingga kita bisa mencari arusnya, IA-nya atau arus jangkarnya, yaitu VMT dikurang E. VMT ini tegangan sumber. Kalau E ini adalah EMF atau tegangan balik. Kenapa? Karena si GGL lawan ini atau CIMF atau IMF saja ini itu dia kan tadi sebagai putaran lawan kan, sehingga dia dikurang ini, tegangannya dikurang dibagi RA. Jadi I itu adalah arus jangkar, PMT itu tegangan terminal motor, dan E itu GGL lawan, dan RA itu tahanan jangkar. Jadi di sini tuh dia akan menimbulkan sebuah apa yang dinamakan dengan GGL lawan. Jadi misalnya tegangan di sumbernya itu plus minus, nanti GGL lawan itu minus plus gitu. Tapi dia tidak, tapi nilainya kalau motornya itu bagus, nilai E itu tidak akan lebih besar dari VMT, sehingga memungkinkan motor masih tetap berputar gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang torsi ya. Bicara tentang torsi. Torsi pada motor DC dipengaruhi oleh pertama flux yang dihasilkan oleh kutub utama dan arus jangkar. Jadi flux yang dihasilkan oleh kutub utama itu nih ya, torsi sama dengan K konstanta tentu saja, flux dalam Maxwell, dan T-nya itu adalah torsi. Nah, jadi bisa juga dicari dengan ini, P jumlah kutub, Z jumlah pengantar, dan A adalah jumlah garis edar dari paralel belitan jangkar. Jadi secara garis besar, yang paling gampang itu makin kuat magnet permanennya, maka torsi itu tahu ya kalian ya, torsi itu misalnya sesuatu yang bisa menggerakkan benda dari diam ke mulai bergerak. Jadi
apa ya namanya itu ya, daya dorong awal lah, daya dorong awal. Misalnya gini, contoh kalian mendorong sebuah gerobak ya, sebuah gerobak di suatu tempat gitu ya. Tentu saja pas kalian awal mendorong itu dari diam menjadi dia mulai bergerak itu kan berat sekali ya, itu yang paling berat dibanding misalnya tuh gerobak sudah berjalan tuh. Gerobak sudah ada ininya, sudah mulai berjalan dengan kecepatan yang konstan, misalnya kalian dorong, itu kan tentu lebih ringan ya. Nah, kalau tipikal dari keadaan diam mulai bergerak itu kan pasti berat. Nah, itulah torsi. Jadi seberapa besar kemampuan, seberapa cepat sebuah torsi itu berarti ya seberapa kuat sebuah gaya yang dipakai untuk mendorong sebuah benda dari keadaan diam ke menjadi bergerak, seberapa cepat dia bisa mendorong gitu. Makin kuat tenaga kalian, artinya torsi kalian makin ini sehingga dia mendorongnya makin cepat dia mulai bergerak si benda yang diam itu gitu. Nah, itu kira-kira torsi. Torsi beda dengan horsepower ya. Horsepower itu daya ini, daya kekuatan sebuah mesin. Kalau torsi itu yang tadi itu. Nah, torsi yang muncul pada jangkar bisa dihitung dengan persamaan ini ya, TA sama dengan F dikali F. Lalu daya mekanik juga yang dihasilkan oleh motor bisa dalam watt. Nah, ini omega adalah kecepatan putar motor, radian per second, satuannya 1 HP sama dengan 746 watt. Ini yang tadi itu HP itu atau horsepower atau daya kuda, yang bahasa Indonesia DK gitu, kalau kalian pernah dengar DK gitu ya. Itu adalah daya mekanik yang dihasilkan oleh motor, daya gerak yang biasa dihasilkan oleh motor, tapi beda dengan torsi ya. 1 HP itu kalau diwattkan adalah 746 watt. Nah, daya mekanik juga diperawi oleh bagian elektris yaitu GGL balik dan arus jangkar. Jadi, sederhananya jika GGL baliknya besar, maka motor itu lemah dia. Motor itu adalah lemah karena ya gaya yang melawan lebih besar daripada gaya yang didapatkan, yang bisa dikerjakannya gitu ya. Torsi jangkar tidak semuanya menghasilkan output ya, tapi ada yang hilang karena rugi-rugi. Nah, biasanya ada rugi-rugi itu biasanya ya rugi-rugi angin dan rugi-rugi gesekan. Rugi-rugi angin ya karena ini adanya kan antara rotor dan stator tadi itu kan dipisahkan oleh udara ya. Dipisahkan oleh udara kan kalau tadi. Kalau kalian lihat konstruksi motor tadi itu. Yang namanya angin ya pasti dia menghambat, contoh ya. Kayak kalian sedang naik mobil pada kecepatan tertentu. Nah, mobil itu pasti makin aerodinamis mobil, makin runcing-runcing bentuk sebuah mobil, itu gaya tahanan dari angin makin kecil. Itulah kenapa mobil sedan itu bisa lebih enak dia melaju dibandingkan mobil Jeep misalnya. Nah, itu kira-kira begitu. Atau ginilah gampangnya. Kalian misalnya naik motor nih. Naik motor kan enak ya. Berjalannya enak. Coba kalau misalnya kalian bawa motor sambil bawa apa ya? Sambil bawa triplek lah di belakangnya. Ini ada lagi orang sekalian bawa motor di depan lalu boncengan lalu ada teman kalian bawa triplek yang lebar kan di belakang itu. Nah, pasti itu teman kalian karena daya angin itu terbang dia ke belakang gitu. Nah, itu yang namanya rugi-rugi itu istilahnya disebabkan oleh angin. Nah, kalau gesekan tentu saja ya gesekan yang namanya benda bergerak ya pasti di mana-mana ada gesekan terutama di bagian sikat arang tadi karena sikat arangnya itu kan bertemu dengan komutator di mana komutator itu kan bergerak. Mau enggak mau sikat arang itu juga akan menghasilkan rugi-rugi yang disebut dengan gaya gesekan. Nah, sehingga torsi yang dapat menghasilkan putaran motor kalau kita hitung torsinya itu ya daya input dibagi omeganya. Nah, kerja yang dilakukan oleh sebuah gaya dalam satu putaran sama dengan gaya kali jarak F kali 2 VR joule, satunya joule, lalu kerja yang dilakukan per detik itu ini. Oke, di mana F kali R sama dengan torsi ya. Nah, jadi torsi motor DC itu ada dua sebenarnya. Torsi shaft dan torsi loss-nya. Jadi berapa torsi yang ada di shaft-nya ditambah torsi loss-nya. Ini torsi total sebenarnya dari sebuah motor DC. Nah, ini persamaannya. Nah, ini persamaan dari torsi shaft-nya. Nanti silakan dibaca sendiri saja. Nah, kalau kita sekarang ngomong tentang rugi-rugi pada motor DC daya input elektris tidak semuanya ya, tadi kayak saya ceritakan tidak semuanya diubah menjadi daya output mekanis, tapi ada yang hilang karena adanya rugi-rugi. Nah, rugi-rugi pada motor DC itu terbagi ini banyak sebenarnya.
ada rugi-rugi di bagian input dan ada rugi-rugi di bagian output. Kalau rugi-rugi di bagian input, itu rugi-rugi tembaga, lalu rugi-rugi sikat. Rugi-rugi di bagian output, itu rugi-rugi sumbu, rugi-rugi angin, rugi-rugi arus pusar, dan rugi-rugi histeresis. Nah, ini kalau kita bicara tentang rugi-rugi motor DC. Nah, jadi untuk rugi-rugi motor DC ini nanti akan kita bahas lebih lanjut minggu depan ya. Nah, mungkin silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sampai sini dulu. Dadah. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya insya Allah. Gimana? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti ini saya share videonya. Saya taruh di blog saya kemarin. Seperti biasa. Sama juga nanti video bagaimana cara kerja motor DC. Silakan. Sama tugasnya seperti kemarin. Silakan Anda buat resume dari kuliah yang sudah saya berikan ini. Dengan hanya menonton video ini. Nah, nanti untuk yang materi yang minggu kemarin itu akan saya share di blog saya. Setelah Anda, kan Anda saya anggap minggu ini, akhir minggu inilah, sudah mengerjakan tugas saya yang kemarin. Nanti yang minggu kemarin itu saya share di blog nanti materinya. Mungkin itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, penyampaian, dan lain-lain. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.